Dengan tinggi hati tidak bisa, saudara. Membangun sebuah persahabatan, persaudaraan dengan tinggi hati, saya kira itu pekerjaan sia-sia. Orang yang suka cerita tinggi itu, saya tidak tahu cerita tinggi pakai bahasa di sini apa, tapi kita pahami, cerita tinggi itu. Yang tinggi-tinggi semua. Saya biasa bilang begini, ada tiga orang, sama-sama tukang mancing, sama-sama tukang cerita tinggi. Lantas mereka tiga bercerita. Yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sini, itu kita baru buang satu mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Itu kalau pancing di sini. Yang satu tidak mau terima, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang satu mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi, bahwa memang dia punya istri anak sekaligus. Yang satu tidak mau kalah, dia bilang itu kurang. Kalau kita pancing di sana, kita belum buang itu mata kail, kita belum buang. Itu ikan-ikan sudah keluar. Dia bilang, om, pancing kami dulu. Saudara bayangkan, orang-orang dengan yang kira-kira karakter begini bisa hidup sama-sama. Kasih tinggal mereka di satu rumah ukuran berapa lah, 4x6. Kasih lepas barang 2 minggu begitu. Saya kira datang mereka sudah baku bunuh itu satu dengan lain. Karena itu tinggi hati tidak bisa dipakai untuk membangun sebuah persaudaraan. Harus kerendahan hati dalam kasih. I believe in God our Father.